Ya Allah. Alhamdulillah ketemu. Nanti boleh minta satu permintaan, Gus? Ben. Apa ya? Kene gak duwe apa-apa. Hah? Umroh. Umroh. Berapa tahun? Ya Allah. Alhamdulillah ketemu. Nanti ayahnya ikut aja di kebun kurma. Izin nggih, oh nggih, ngoten nggih. Ya Allah, ini cerita luar biasa iki. Sing ning ndi iku lho? Unesa. Unesa. Ya Allah, ketemu. Alhamdulillah berarti kan tahu kalau ini mau berangkat. Tahu dikasih tahu sama mama. Ya Allah. Ini gini ya, pemaya. Alhamdulillah. Ya Allah. Senang ya. Nanti ayah diajak ke kebun kurma sama kita, Bin. Ini yang saya anu tapi ini mulai Surabaya. Ini ya, video ini itu Mas Aspek itu ya. Ini namanya siapa? Arya. Arya, waktu saya ngaji di Unesa, Unesa sama Hanefa itu bilang bahasanya nama Pak Ji. Ketemu ayahnya 8 tahun. Alhamdulillah ketemukan ini di Medina ini ya. Ayahnya ganteng sehat. Alhamdulillah 8 tahun. Nanti insya Allah ikut kajian di Kurma ya. Cepun Pak Di, pesan kesannya cepun. Alhamdulillah, barokallah, istighfarnya, wanallah. Kali niki, kali kita ini kan. Alhamdulillah, terima kasih. Mas Maulana sudah dipertemukan sama Gus Hikdam. Makasih banyak, makasih. Jazakumullah khair. Ustaz, mau kasih satu foto sama-sama Ustaz. Masalah. Assalamualaikum. Ini persiapan rombongan jamaah Hanifah, persiapan kita ke kebun kurma ngaji bersama Gus Hikdam ya Pak. Persiapan ke kebun kurma nggih. Bis 12 naik. Persiapan kita ngaji bersama Gus Hikdam. Ya. Ya. Lah iya. Ini bus 12. Bus 12, bus 7. Terakhir. Enggak cukup itu yang itu. Kecil-kecil, yes. Ternyata rame-rame di Jabal Uhud. Gus Hikdam ikut juga ziarah ke. Nama Hanifah Kevin Travel. Dan 14. Ayo langsung. Yo. Sunah masjid kubah. Ayo. Ayo ikut lanjut kita ke masjid. Ayo 11. 11 melampah ke masjid kubah nggih. Ayo. Nanti ketemu Gus lagi di kebun kurma, foto-foto mak lagi. Asik lu. Ya, cek dulu aja, cek. Iya. Itu berapa hari? Dan juga yang sudah ada
lagi. Luar biasa, saking senangnya lama perjalanan Rasul dari Mekah itu hampir 1 bulan, sehingga kemudian ketika diketahui Rasulullah datang, mereka gembira dan menyambut dengan apa? Allahul Qadru alaina min sa'iatil wada wajabal syukur alaina. Setelah itu mereka saling berebut untuk apa? Untuk mempersilakan Rasulullah tinggal. Yang pertama siapa yang merebutkan? Sahabat Ansor. Sahabat Ansor siapa? Penduduk asli Madinah yang beriman. Matur suwun Gus Ikdam punya ini. Monggo yang foto-foto, monggo yang foto-foto. Siap banyak uangnya kasih jimat. Sakit balik ke rumah, Gus. Mulai segoro.
Semua dapat, Mbak, semua dapat. Matur suwun. Punya sebanuun. Thank you.